Okey, tengok soalan nombor 1. Berdasarkan raja-raja di bawah, hitung nilai Y. Y sudut ni, dia nak minta sudut dia berapa. Jadi tengok dia punya bukaan dia, bukaan ni, lengkung ni adalah sama dengan lengkung ni. Jadi sudut dia sama. 45 lah ya. Cikgu tak ulas sangat panjang yang ni. Ini pun sama, sudut sama. Maksudnya dia punya panjang lengkung yang dibendung tu adalah sama. Dia pembaturan, okey. Dan kalau kita nak buat jalan kerja dia, cikgu tengok C ni. So kalau dia punya nisbah 10. Katakanlah kita nak buat atas dia buat panjang lengkung, bawah dia buat sudut. Sama dengan ni panjang lengkung dia Y, sudut dia 58. Perkadaran dia sama. Jadi dapatlah Y sama dengan 10/58 ni tadi sebelah kiri. Ni pergi ke sebelah, okay, jadi darab. Ni boleh potong, tinggallah Y tu 10. Itu cara kalau kita nak ni. Super juga ni kalau ada yang tanya terbalik. Kalau dia buat 58 atas per 10, pastikan yang sini pun kita juga sudut dia kat atas. Boleh tak kalau dia buat kadaran dengan sempadan dengan sempadan? Tengok ya, contoh. Katakanlah dia buat sebelah kanan dulu Y per 10. Y per 10 maksudnya dia buat kadaran dia dengan sempadan dengan sempadan, and then sudut dengan sudut. 58/58. Macam tu dia buat. Boleh, tak ada hal. Jawapannya Y 10 bagi sebelah jadi darab. Ni 1, darabnya Y dapat 10. Sama, tapi kena pastikan ni gang dia samalah. Tengok yang D, yang D ni dia nampak dia lain sikit. Okay, so kita tengok D ni kalau katakanlah kita buat sempadan dengan sempadan, 5/10 sama dengan sudut yang kecil dia Y per besar. Ok, untuk dapat Y tinggal Y sebelah. Ini pergi sebelah akan jadi darab. Okey, ni 2. Dapatlah Y tu adalah 55 darjah. Boleh juga. Tengok ya, kalau katakanlah yang kecil per dengan sudut. Sudut per dengan lengkuk untuk kecil dulu. Sama dengan lengkuk yang ni pula per dengan sudut dia. Jadi Y sama dengan 10/110 darabkan dengan 5. Cikgu silap ni. Ni Y ni sudut, Y ni sudut per dengan sempadan. Ni sudut per dengan sempadan. So 110 per dengan 10. Macam tu ya. 110/10 dan 5 bagi sebelah jadi darab. So kita akan dapatlah 55 darjah. Sama dengan syarat kecil dengan kecil, besar dengan besar, ataupun sempadan dengan sempadan. Mana dulu, kalau kecil dulu diikuti dengan besar, sudut pun kita kan kecil ke besar. Tak ada masalah tu. Kita tengok soalan berikut. Okey, nombor 2 ni, raja di sebelah menunjukkan sebuah bulatan berpusat O dengan panjang lengkuk AB sama panjang lengkuk PQ. Tentukan nilai X. Okey, bukaan lengkuk AB sama dengan
PQ ni dia ada tanda iaitu sama, tanda sama. Dalam soalan pun dia ada nyatakan ya. Okey. So confirm lah dia punya sudut yang menyentuh beratan tu sama. Ini pun kita ke confirm lah sudut yang menyentuh beratannya sama. Ini sama dengan X. Okey. Apa kenapa dia bagi 80 tu ya? So cuba tengok ya. Kita belajar bab sebelum dalam satu bulatan. Okey, apa-apa sudut yang pergi ke menyentuh kepada bulatan dan patah balik ke satu titik yang sama ketinggalan ni, titik yang sama ni, dan satu lagi pula dia pergi ke center dia pergi ke asalan, dan dia pusat bulatan tu, dan dia pergi ni sudut ini dua kali daripada sudut sini. Tak kisahlah dia bulatan tu di mana, itu bulatan kat sini ke, pergi ke batang ni, ataupun bulatan ni pergi sini ke, sentuh bulatan patah balik, sama, iaitu ini dengan ni adalah dua kali. Cuba tengok ada kes ni, kes ni dia sama macam ni, cuma lukisan tu nampak macam kita confuse kan. Okay, so ni adalah 40. Jadi kita boleh katakan adalah sudut P PRQ adalah separuh daripada sudut POQ, iaitu sudut POQ tu kita tahu iaitu 80. Jadi sudut PRQ adalah 40. Okey. PRQ pula sudut PRQ sama dengan X. Yang kita cakap tadi, dia sebab dia lengkuk dia sama. Jadi kita dapat X tu adalah 40. Boleh ikut tu ya. Okay. Nilai X, sudut yang sama nilai X, sudut yang sama nilai X, banyak yang sama nilai X ni ini satu tadi kita dah cakap. Untuk kalau tengok yang ni, kenapa yang ni sama? Sebab ini adalah terbentuknya segitiga sama kaki. Iaitu kita boleh cakapkan lagi untuk B yang sama nilai X, sudut tadilah iaitu PRQ, and then sama lagi dengan sudut OQR. Ini sebabkan dia segitiga sama kaki. Okey, boleh tak ya? So tengok soalan berikut. Okey, kita tengok soalan nombor 3 ni. Rajah sebelah menunjukkan bulatan berpusat di O diberi bahawa panjang lengkuk CD 10. CD 10 dan sudut BOD 160. BOD 160. Jika panjang lengkuk BCD, BCD sama juga dengan 2CD dan sudut FEG, FEG sama dengan 1/4 sudut BOD. Okey. So tentukan nilai Y. Okey, tentukan nilai Y dulu. Yang ini dia ada bagi tadi, dia ada FEG ni Y lah. FEG. Okey. FEG
adalah 1/4 sudut BOD. Nah, ini nilai Y lah. Okey. So BOD, BOD dia ada bagi tadi, iaitu BOD adalah 160. Jadi kita dapatlah Y itu adalah 40. Okey, Y 40. Panjang X pula. Panjang X. Panjang X mestilah sama dengan ni, tengok ini. Ini Y. Kita boleh buat perkadaran ni. So tengok ni, ini 10. Ni dia ada BOD ada ya. BOD dia ada bagi 1/4 Y. So panjang ni dengan ni sama eh. Ni nampaknya BCD, BCD adalah 2 kali CD. Maksudnya sini pun 10 jugalah. So semua sekali ni 20 cm lah. Boleh eh, boleh tu ya. Eh? Maksudnya kalau sini 10, sini pun 10. Jadi sini bagi 2 lah. Saya kata 60 bagi 2 dapat 80. Boleh. Okey, so sekarang kita banding. Okey, dekat ni center. Ingat soalan sebelum tadi, soalan nombor 2, iaitu kalau kita pergi center eh, ni cikgu lukiskan tengah bulatan. Dia pergi center, katakanlah satu lagi dia pergi ke lilitan. Kalau sini 80, bermaksud sini 40 dengan bukaan yang sama. Bermaksud 10 cm dengan luaran di sini adalah 40. Jadi kalau kita nak bandingkan dengan Y, kena banding dengan sudut lilitan, jangan pada sudut pusat. Okey. So kita buat iaitu angle of C O D sama dengan dia setengah setengah sudut ni sama dengan sudut sama dengan Y. Faham tu ya? Sebab dia bukaan dia sama. Iaitu yang ni tadi Y adalah setengah pada sudut ni. Kita dah dapat tadi, boleh faham tu . So dia COD tadi adalah COD tadi adalah ni. Jadi kalau kita nak ni ke depan, dia akan jadi COD sama dengan 2Y, iaitu COD tadi kita tahu 80. Nah, ini sama. Itu yang dia masukkan yang ni tadi yang cikgu cakap. Ok, mari kita buat perkadaran. Kita nak tahu nilai X. So macam biasa soalan nombor 1 tadi, katakanlah kita per dengan ni dengan ni, yang ni pula per dengan dia punya side. Side dia kat luar ni, ni per dengan side kat luar, iaitu setengah. Setengah ni lah. Ok, X per kan dengan sudut dia Y. Y tadi kita dah tahu 40, sama dengan yang ni pula 10 per dengan sudut center ni adalah setengah daripadanya. Setengah sudut center. So kita akan dapat lah X per 40 sama dengan 10 per ni, kali ni dapat 40. Jadi X adalah 10 per 40, yang ni pergi ke sebelah akan jadi darab. Ok, so kita akan dapat lah X kita adalah 10 cm. Ni boleh tu ya. Boleh.
ikut tu. Okey, ini yang maksud ni, ini kena faham ni. Jadi dia dapatlah yang setengah ni tadi. Jadi kalau kita buat comparison, kita just tulis setengah kan sudut center. Nah, ya. So kalau ada problem, beritahu ya. So okey, kita jumpa lagi.